Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi di my channel YouTube Hairul Safety, channel motivasi dan inspirasi. Kawan subscriber, siapa sih yang tidak kenal dengan Ustadz Ujang Mustomi? Beliau adalah salah satu Ustadz dari Cirebon yang mempunyai padepokan anti galau. Wirata Ustadz Ujang Mustomi, Cirebon, Kiai Muda NU keturunan Syekh Gunung Jati. Kali ini kami akan membagikan biodata Ustadz Ujang Mustomi Cirebon yang tengah viral di media sosial. Beberapa aksi Ustadz Ujang Mustomi yang kerap adu kesaktian dengan para dukun berhasil mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan cepatnya nama Ustadz Ujang Mustomi melejit di media sosial YouTube. Bahkan sampai tulisan ini diturunkan ke channel YouTube Ustadz Ujang Mustomi sudah memiliki 3,71 juta subscriber, mungkin kalau sekarang kurang lebih 4 juta lebih. Kesaktian Ujang Mustomi membuat banyak masyarakat yang penasaran dengan sosok Ustadz muda NU ini. Siapa sebenarnya Ustadz Ujang Mustomi? Berikut jatengspot.com biografi dan fakta lengkapnya. Biodata lengkap Ustadz Ujang Mustomi Cirebon. Nama asli Ustadz Ujang Mustomi Cirebon atau nama lengkap Ujang Mustomi ialah Ustadz Muhammad Ujang Mustomi. Ustadz Ujang Mustomi lahir di Cirebon tanggal 9 Februari 1985. Ustadz Ujang Mustomi sudah menyantri di pesantren sejak usia 11 tahun. Ia kemudian menikahi pada usia 22 tahun. Saat ini Ustadz Ujang Mustomi sudah memiliki 7 orang anak. Pada tahun 2012, Ustadz Ujang Mustomi mendirikan padepokan yang ia beri nama Padepokan Anti Galau. Padepokan Anti Galau, saat ini Ujang Mustomi memiliki padepokan bernama Padepokan Anti Galau yang berada di Desa Sinarancang, Kecamatan Mudu, Kabupaten Cirebon. Luas padepokan yang diasuh Ustadz Ujang Mustomi sendiri mencapai 2 hektar. Silsilah Ustadz Ujang Mustomi. Ustadz Ujang Mustomi sendiri merupakan salah satu keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Berikut silsilah Ustadz Ujang Mustomi. Ustadz Ujang Mustomi bin Lukman Hakim bin Kiai Khadir bin Kiai Zamhur bin Kiai Arif bin Tubagus Muhyiddin bin Tubagus Muhammad Soleh bin Tubagus Bunyamin bin Maulana Asikin bin Maulana Zainal Arifin bin Maulana Abu Mahsin bin Maulana Mansur bin Maulana Abdul Fattah Tirtasya bin Maulana Abdul Maghfir bin Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Syaitullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Guru Ustadz Ujang Mustomi. Menurut Ujang Mustomi, dilansir jatengspot.com dari laman YouTube-nya, ia mendapatkan ilmu hikmah saat belajar dari seorang guru spiritual gerombongan Purwodadi selama 7 tahun. Bisnis Ustadz Ujang Mustomi. Selain dikenal sebagai seorang ahli spiritual, Ustadz Ujang Mustomi juga merupakan seorang pebisnis. Ia merupakan seorang kontraktor dan humas di salah satu perusahaan Korea dan Jepang. Selain itu, Ustadz Ujang Mustomi juga memiliki beberapa lahan yang digarap sebagai salah satu penghasilannya. Itu dia biodata Ustadz Ujang Mustomi Cirebon, Kiai Muda NU, dikenal sakti. Kang Ujang Mustomi terlebih dahulu sering dikenal di kalangan netizen sebagai UU Ustadz Ujang Mustomi. Di channel itu miliknya per hari ini subscribernya sudah menyentuh angka 3,3 juta, bahkan sekarang hampir 5 juta atau 4 juta lebih. Kang Ujang Mustomi sendiri asli keturunan Cirebon. Kalau kita menarik setiap video yang diunggahnya, pasti kita akan langsung paham gaya logat bicara dari Ustadz nyentrik ini, di mana ada kata-kata khas yang sering dilontarkan oleh Kang Ujang Mustomi seperti kepet belah, kalah kaku, ngecaprak bay, setan belek, setan engklek, kerepet dewis. Itu sedikit kata-kata yang sering terlontar dari Kang Ujang.
Simpel tapi dengan menggunakan logat Cirebon jadi cukup lucu dan menghibur juga. Karena tidak jarang meskipun setiap video yang diunggahnya sering memberantas kemusyrikan yang dilakukan oleh oknum spiritual. Yang bagi sebagian orang adalah hal yang serius tapi oleh beliau selalu disisipkan humor lewat kalimat-kalimat spontan yang diucapkan. Nah, pertanyaannya siapa sih Ujang Bustami? Anda yang sedang membaca artikel ini mungkin juga bertanya-tanya siapa beliau sesungguhnya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan profil singkat Ujang Bustami yang saya rangkum dari berbagai sumber artikel maupun channel YouTube-nya. Profil dan Ujang Bustami Cirebon. Ujang Bustami memiliki nama lengkap Muhammad Ujang Bustami. Beliau lahir pada tanggal 9 Februari 1982. Sejak usia 19 tahun, beliau sudah masuk ke pesantren dan meninggalkan bangku sekolah. Jadi mulai sejak usia dini, beliau memang sudah belajar ilmu agama di pesantren. Di usia 22, beliau melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 7 buah hati dari hasil pernikahannya. Dalam rentang waktu 2004 sampai 2011, beliau masih ikut orang tua dan beliau mandiri membangun padepokan yang diberi nama Padepokan Antikalau pada tahun 2012. Di lahan kurang lebih 2 hektar, beliau membangun padepokan dan rencananya akan memperluas lahannya khusus diperuntukkan bagi santri-santri yang ingin mendalami ilmu hikmah. Beliau menyampaikan siapapun boleh belajar ilmu hikmah di padepokan miliknya. Semuanya gratis asal tekun, semangat memiliki kemauan belajar yang tinggi dan tidak membawa HP. Perjalanan pendidikan beliau dari pesantren ke pesantren menjadikan orang yang pandai ilmu agama. Dimulai dari menuntut ilmu di pesantren Kempek Cirebon, lalu dilanjutkan ke Jawa Timur. Beliau belajar ilmu hikmah di Gerobogan Purwodadi selama 7 tahun dan pengembangan keilmuan beliau berakhir di pesantren Al-Hikmah yang berada di desa Benda, Sirampok, Brebes untuk fokus menghafal Al-Quran. Sebagaimana yang beliau sampaikan di videonya bahwa tujuan beliau membuat channel YouTube adalah untuk menghibur saja. Selain mengebuki para dukun santet lewat channel YouTube-nya, ternyata orang yang suka mengenakan sarung ini memiliki banyak profesi, diantaranya ada seorang kontraktor. Ada juga seusaha pertanian yang digelutinya. Selain itu, beliau juga ditunjukkan sebagai humas oleh perusahaan di Korea dan Jepang. Tidak hanya itu, istri beliau juga fokus di developer atau pengembangan rumah-rumah subsidi dan komersial. Ada juga usaha lain yang digeluti Kang Ujang, yaitu memiliki biro jasa umroh. Berkali-kali Kang Ujang menyampaikan bahwasanya ilmu hikmah adalah karunia dari Allah. Itulah kenapa beliau tidak pernah memasang tarif untuk setiap orang yang berkunjung kepada pokok, baik untuk keperluan konsultasi maupun berobat. Jadi bagi Anda yang melihat iklan ataupun selebaran yang menyatakan Kang Ujang meminta sejumlah mahar untuk keperluan konsultasi, berobat atau hal lainnya, sudah bisa dipastikan itu adalah sebuah penipuan. Sesilah lengkap Ujang Bustami Cirebon. Berikut adalah sesilah Kang Ujang Bustami Cirebon yang masih keturunan Sunan Gunung Jati. Sesilah beliau saya rangkum dari sebutan video beliau di channel YouTube. Ujang Bustami bin Luqman Hakim bin Yai Khodir bin Kiai Zamuh bin Kiai Arif bin Tubagus Muhyiddin bin Tubagus Muhammad Soleh bin Tubagus Bunyamin bin Maulana Sikit bin Maulana Zainal Arifin bin Maulana Abdul Mahsin bin Maulana Mansur bin Maulana Abdul Fattah bin Maulana Abdul Fakir bin Maulana Yusuf bin Sultan Maulana Hasan bin Badan bin Syah Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Nah, itu profil Ujang Bustami Cirebon. Bagi Anda yang penasaran dengan aksi-aksi beliau memberantas kemusyrikan, bisa langsung muncul ke channel YouTube-nya di channelnya Ujang Bustami. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.